Okey, cerita tentang Mita Arezek ni, semenjak dua menjak ni King Siditi ada dengar Arezek 70K. Ha, kenapa tu? Kenapa boleh jadi Arezek ni kan? Jadi sampai harga yang melambung-lambung tinggi. Kenapa? Okey, jadi King Siditi kaji punya kaji. Oh, rupanya ada satu hamba Allah ni dia buat live di Facebook. Ha, jadi kalau sahabat-sahabat nak tahu kenapa Arezek harga sampai 70K, ha, 70,000 orang panggil. Ha, biasa orang zaman sekarang panggil KK ujung dia. Kan kalau 1000 tu 1K, 2K, 3K. Okey, jadi kalau sahabat-sahabat semua nak tahu kenapa jadi 70K, ha, jom kita layan apa ni live Facebook sahabat ni. Kan, hamba Allah ni. Jom kita tengok supaya kita tahu kenapa Arezek jadi 70,000. Okey, jom layan. Okey, kenapa sampai 70? Si dah 5,000. Kawasek dah 15. Asus 2,000. Starting 1,850. Rang Lidik dah 2,000. Kaliper 1,400. Host brake dah 700. Papan handle dah 1,500. Meter dah 3,500. Tahun 2000. Ikut geran. Beli geran saja. Yang lain semua beli baru. Start dah dia. Nak start bulat payah lah. Kita atur nombor account. nak start bulat kita kena win nombor account lah bayar. Batang apa seat. Natang apa seat 5K. Natang apa seat 5K. Tidur bosku set-set ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King Siditi akan kongsikan meter RZ custom kepada motor EFI. Okey, untuk sesi yang terbaru meter RZ V2 convert EFI telah dimodified. Sebelum ni memang tiada on off lah. Lampu switch on off tiada. Signal tiada. Lampu high beam tiada. Dengan lampu top speed tiada. Okey, jadi King Siditi telah modify untuk masukkan ke semua lampu untuk tuan-puan tengok lah. Berdasarkan yang tuan-puan nampak N switch ada tu N untuk high beam. Ada yang ni high beam, nampak tu? Tu high beam. Okey, untuk top gear kat atas ni. Ha, yang ni top gear. Tak apa jelas. Ha, sebab top gear EFI ni dia gelap sikit. Jadi King Siditi letak kat situ lah supaya kemas sikit. Untuk signal ada. Ha, yang ni. Ha, dah akan menyala kat sini lah. Signal kanan, kat sini signal kiri. Ha, okey. Inilah untuk meter convert. Okey, untuk wiring lampu apa semua nanti King Siditi akan buat kat belakang ni. King Siditi dah buat lah belakang untuk buat sistem sistem lampu. Akan buat tapak lah belakang ni nanti untuk isi lampu. Minta sahabat-sahabat semua doakan King Siditi berjaya buat one set ni. Untuk meter minyak pula, supaya meter custom ni complete set dari segi keselamatan dan safety safety dia dan juga penggunaan yang lebih mantap perjalanan jauh, supaya kita mudah untuk nampak apabila minyak kita nak habis lah. Jadi King Siditi akan buat satu sistem di mana akan menggunakan
meter digital. Okey, untuk minyak nanti Kansidita akan buat meter digital lah. Jadi kita tahu tahap mana. Jadi Kansidita akan cuba pakai apabila Kansidita buat nanti untuk package ni, Kansidita boleh jual lah kepada tuan puan untuk memudahkan tuan puan. Sebab sebelum ni memang tak ada lampu, lampu tak ada, minyak tak ada, signal tak ada, high beam apa ni, lampu top tu tak ada. Sekarang ni Kansidita dah buat semua, dan nanti Kansidita akan jual package lah. Okay, dapat complete set, siap wiring, siap wiring nanti, okay, plug and play lah. Nanti Kansidita bagi one set sekali dengan meter minyak yang digitalnya, yang canggih lah. Jadi untuk pemilihan meter RLZ convert EFI ni ada dua jenis. Satu yang meter RLZ saja, okay, murah sikit lah. Kalau nak yang complete, yang kedua, yang complete semua sekali, okay, dapat sekali dengan meter minyak, meter N, okay, wiring complete set lah, okay, plug and play. Okay, ada dua lah jenis ikut bajet masing-masing lah kan. Okay, ini adalah meter digital. Ada tiga step, iaitu temperature, jam, dan kita punya ni lah tahap bateri kita, sikit ke banyak ke. Ada boleh check lah sini. Ini adalah meter digital kosong original mini 3. Okey, yang ni Kansidita akan pasang pada Kansidita punya motosikal lah, sebagai display untuk memudahkan sahabat-sahabat nak pilih meter digital yang mana yang sahabat-sahabat suka. Okey, jadi untuk EFI Dream ni dia ada cap lah. Dia ada cap. Kalau apa ni, high power, dia tak ada cap ni. Dia tak ada cap ni. Kalau macam Dream dia ada. Jadi nampak kemas lah, kita boleh letak kat sini. Kan, letak kat sini. Letak kat sini je. Okay. Untuk kita uji, sahabat-sahabat nak tengok tak meter ni hidup? Okay, kita nak uji dia. Jom kita pergi ke arah bateri lah. Pergi ke arah bateri, kita akan test lah tahap meter digital ni berfungsi dengan baik atau tidak. Seperti biasa, wire merah. The wire meter ni dia tengok keadaan juga, kadang coklat, kadang hitam dia punya wire dia kan. Kena tengok lah. Okay, tuan-puan tengok ni. Okay, nampak tau. Berfungsi bosku. Dia terlalu dekat. Okay, dia terlalu dekat tapi jelas lah. Cuma dalam video ni dia tak berapa jelas nombor dia sebab cahaya terlalu terang. Kalau cahaya tak terlalu terang, dia nampak lah. Tu. Okay, kegunaan meter ini adalah supaya perjalanan anda lebih confident lah. Mana dia ada temperature, dia ada jam dan dia ada bateri. Jadi untuk adjust, dia ada satu button kat sini. Dia boleh adjust. Cara pasang dia nanti Kansidita akan tunjuk lah pada video yang akan datang. Mana benda ni dia complete set. Ada meter kosong yang hanya untuk bateri je.
ada meter kosong yang hanya untuk temperature. Ha, jadi yang ni dapat 3. Ha, 1, 3 dalam 1 orang panggil. Ha, 3 dalam 1. Jadi tak ada membazir sangat kan. Jadi kegunaan meter ni apabila kita pakai, perjalanan kita yang sangat jauh ataupun dekat, kita boleh check kita punya tahap bateri tu okey ke tak okey. Okey ke tak okey. Jadi kita tahu tahap dia. Kebiasaan suhu normal adalah 13-14. Macam tu lah untuk 12 watt. Dia bergantung pada tahap bateri kita lah, kecil atau besar. Jadi apabila tuan puan pakai normal bateri adalah 14, tiba-tiba jadi 9, 8, 7, berkemungkinan ada something wrong yang berlaku. Jadi tuan puan kena check lah supaya tak berlaku kerosakan pada bateri tuan puan. Jadi temperature pula adalah berfungsi suhu dengan kita punya digital meter dengan meter yang bergerak. Kebiasaan kita lebih peka pada suhu digital lah. Kita tahu okay, darjah Celsius 90, enjin kita normal. 120 tak normal. Jadi kita lebih peka kat situ kalau digital ni. Kalau pakai meter yang macam kat kereta tu pun okey juga, tak ada masalah. Cuma digital meter ni dia lebih terperinci kiraan dia. Ada meter kalau 1-1, 2-2 kan, dia jelas. Kalau macam meter juga kita tak tahu berapa darjah Celsius dia. Tapi boleh pakai, daripada tak ada langsung, baik ada lagi bagus. Tak ada masalah. Jadi macam tu lah. Jam pun senang nak tengok, pandang meter sekejap kan. Tak perlu lah kita nak bawa keluar handphone, nak tengok jam pukul berapa. Bahaya tu. Bahaya. Jadi tuan puan pakai yang mana memudahkan perjalanan tuan puan, nak pergi kerja ke apa kan, senang. Tapi pastikan apabila tuan puan ingin memiliki meter seperti ini, hendaklah tuan puan pilih meter yang original lah. Sebab tiruan terlalu banyak di pasaran. Masalah tiruan ni kita boleh pakai, tapi dia punya detector dia, dia punya complication, dia punya sistem dia tak semeriah, tak sehebat yang original. Yang original ni pakai tahan bertahun-tahun pakai. Sebab bukan kita kata carburetor original lah, meter pun kita kena pakai yang original. Sebab ada sistem elektronik. Apabila kita memilih sistem elektronik yang murah atau dipanggil cak ayam, maka akan berlaku satu kerosakan yang kritikal secara cepat. Mana pakai sebulan, tak sampai sebulan dah rosak. Baru beli kadang-kadang dah rosak lah. Jadi apabila meter yang terlalu lokal ni, masalah kat kita, pakai tak lama. Rugi lah kita pakai kan? Beli pun guna rezeki kita cari juga. Jadi kalau cepat rosak, rugi lah. Jadi macam tu lah perkongsian King Siditi tentang meter digital ni. Okey, setakat ini saja perkongsian King Siditi. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran dan teruskan beramal kebaikan untuk menuju alam akhirat yang kekal abadi. Okey, jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di sebelah kanan. Jika nak tengok video King Siditi seterusnya, boleh pilihlah video sebelah kiri ni. Tekan subscribe cepat. King Siditi kira sampai 3. 1, 2, 3. Okey, terbaik sahabat-sahabat semua. Okey, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.